Persib Bandung hampir selalu dicurangi wasit di setiap laga. Meski dipimpin wasit asing asal Jepang sekalipun, Pong Bandung nyatanya tetap dirugikan. David Da Silva sejatinya mampu mencetak gol lebih dulu di babak pertama. Bola muntah dari sepakan Ezra Walian berhasil dimanfaatkan menjadi gol. Gol ini harusnya sah sebab DDS masih dalam posisi inside. Namun wasit Jepang melalui hakim garisnya memutuskan DDS offside. Berikut deretan gol sah Persib yang dianulir wasit di Liga Indonesia. Simak ulasan kami berikut ini ya. Berarti hitungannya tadi memang ini Ezekiel Duansyah sudah masuk ke dalam gawang dari Persija Jakarta. Betul sekali, dia heading dan kita lihat tadi dalam tayang ulang, bola masuk. Bahaya ini, keeper stop! Masuk! Out! Tidak gol! Bendera sudah terangkat ini, Binder. Langsung tadi dari awal, apakah sudah keluar bola? Sepertinya Juprianto ya yang melakukan pelanggaran. Oh, kita belum lihat juga ya dengan jelas. Sepertinya ya. Jupe. Apakah posisi Jupe cukup mengganggu Her Pras? Itu yang harus menjadi pertanyaan bagi Linesman ketika dia melakukan keputusan mengangkat bendera ya. Mark Lok, ada lagi, siapa kan di sana? Tidak gol, offside. Iya, kombinasinya sudah cukup cantik, namun barisan pertahanan Barito dengan cepat melihat kemungkinan itu ya. Mereka dengan, ya dianggap offside. Umpan jauh ke depan gawang. Oh, baik sekali. Semua kita lihat terjadi dan Rafa Maitimo. Oh, gol! Dan offside tampaknya lihat. Rafa Maitimo. Sepintas menurut saya ini tidak offside. Ya. Namun menarik untuk melihat angle yang berbeda. Karena saya pikir Rafa berada in line dari last defender Madrid United. Sepintas terlihat demikian Radita Naik. Oh, touch and go ya kita lihat. Fabiano Rosa Beltran sebagai last defender di sana. Saya pikir harusnya
Tim dalam keadaan menyerang diberikan benefit of the doubt. Dalam hal ini Rafa Maitimo harusnya diberikan keuntungan untuk bisa melakukan sepakan ke gawang dan mencetak gol balasan. Kan kakinya dia, ada yang dilakukan, capret, oh peluang yang hampir saja menjadi catatan di menit, oh capret. Kita lihat dari Matt Block yang mengambil tendangan bebas, dan memang kita melihat ada celah yang terbuka tadi, sehingga bola bisa menuju ke arah dari Andri Tani. Kita lihat lagi bagaimana save dari Andri Tani. Ya, sangat-sangat sulit. Betul, untuk lihat. Kita bisa berikan judgement. Dan kali ini David Da Silva, David Da Silva. Oh, offside kah? Apa ya ini yang... Kena bola terakhir tadi. Iya, kena pemain Persebaya ya. Iya. Ya, nanti kita lihat bagaimana protes Mark Lop terhadap wasit. Pari kita apa? Ya, jatuhnya backball ya? Iya, ini kan ya memang posisinya offside, tapi bola terakhir dari Persebaya. Jadi kayak back pass kan? Iya, betul. Ya, pelatih Robert Reini, tabaknya. Kalian pemirsa masih belum puas dengan keputusan asisten. Masih Ezekiel, oh lepas Ezekiel sebenarnya kali ini, oh kita akan lihat secara jelas pemirsa bagaimana gawang sudah kosong tadi dari Sulaiman dan tendangan dari Ezekiel 2 sel. Ya, ini memang harus butuh VAR nih dalam posisi seperti ini ya, harus butuh VAR karena ini posisi yang kita tidak bisa melihat secara. Seluruh data dan ulasan yang kami sajikan berasal dari berbagai sumber artikel dan media nasional. Kami ucapkan terima kasih kepada video.com, Indosiar, dan beberapa media lainnya. Itulah deretan gol sah Persib yang dianulir wasit di Liga Indonesia. Kalau menurut kamu, bagaimana kualitas wasit Jepang yang baru ini? Silakan komen di kolom komentar ya. Sampai jumpa di ulasan kami selanjutnya.